Kami memuliakan, izinkan kami berdoa dengan secara agama Islam dan untuk yang lain mohon diberkati dan disesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'matuhu yakfi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karami wa'azimi sulthanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, bagimu segala puji dan syukur, Tuhan seluruh alam semesta, hanya kepada-Mu kami berserah diri dan hanya kepada-Mu kami berdoa, mohon pertolongan. Dengan rendah hati dan rasa tulus ikhlas, dari lubuk hati yang dalam, kami haturkan rasa syukur kehadirat-Mu atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Mu yang selalu Engkau curahkan pada kami, sehingga kami dapat menyelenggarakan kegiatan Jogja Internasional Batik Binali 2018. Semoga kegiatan ini selalu Engkau ridai, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, tak pilih kasih. Sejauh usaha kami turut serta membangun masyarakat dan negara dengan gigih, kodrat-kodrat-Mu penentu akhir yang Engkau pilih, jadikanlah kegiatan ini sebagai pemicu semangat kami meningkatkan kinerja dan karya di bidang yang kami tekuni. Bimbinglah kami menjadi hamba-hamba yang jujur dan bersih, inovatif, tekun, tawakal, berserah diri kepada-Mu atas segala nikmat dan pemberian-Mu. Ya Allah, Tuhan penentu masa depan, kami sadar sepenuh hati bahwa segala sesuatu terjadi atas kodrat dan irodat-Mu. Jadikanlah generasi masa kini dan generasi masa depan sebagai generasi yang penuh iman dan takwa, generasi yang inovatif, mandiri, berkreasi dan berprestasi, generasi yang senantiasa berjuang dan membangun generasi yang mampu menghadapi segala ujian, cobaan, rintangan, hambatan, hingga kami dapat mewujudkan cita-cita bangsa menjadi masyarakat yang maju, sejahtera, adil, makmur, bermartabat dalam lindungan-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa para pendahulu kami, dosa para pemimpin kami. Berikanlah petunjuk kepada para pemimpin kami, hingga ia mampu menjadikan tokoh-tokoh bangsa yang mampu mengandalkan kesejahteraan dan keadilan serta kemakmuran bangsa ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah batik, warisan leluhur yang tumbuh dan berkembang dalam kebudayaan Nusantara yang membentang selama berabad-abad. Siapa yang tak kenal dengan batik yang kini diterima dunia dengan ramah, diterima dengan hangat di setiap negeri dan benua di dunia yang menghargai budaya leluhur bangsa Indonesia. Bahkan kehadirannya itu diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Tari ini diilhami dari kain batik gaya Yogyakarta yang secara koreografis merupakan pengembangan ragam gerak tari gaya Yogyakarta. Tari ini menggambarkan keanggunan negeri Jawa membatik dan memperlihatkan keindahan motif-motif batik. This dance portrays the beautiful Japanese princess, create the batik painting and show the beautiful patterns of batik. Hadirin sekalian, persembahan dari Pusat Latihan Tari Bagoku Sudiarjo dengan penata tari Paranditya Winbarni dan penata musik Rajiv Setiadi. Inilah Tari Gebyar Batik. Purwani, beksokan.
Amen.